Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayam Hias Indonesia, channel yang membahas ayam hias, ayam kampung, dunia ayam lah pokoknya ya. Dan channel yang membahas juga tentang hal-hal yang bermanfaat yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kali ini saya akan berbagi informasi, berbagi tutorial cara untuk memasang dasi. Ini kalau ini dasi anak SD ya, atau MI. Dasi anak SMA juga biasanya seperti ini. Ada juga yang cuma satu aja. Kalau ini saya contohkan yang dua. Ada dua ya. Jadi ini kita rangkai dulu. Yang pertama yaitu caranya bisa Anda mulai dengan ini ya. Letakkan dulu yang besar. Terus yang kecil ini tempat kaitnya harus di sini ya, guys ya. Nah, di posisinya di sini. Kita ambil segini. Kita silangkan ya, agak miring gini. Langkah kedua, kita balutkan. Nah, ya, jadi ini balutkan dua kali ya, sampai ke atas lagi. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa kita kaitkan. Jadi yang besar ini naik ya. Nah, nanti di sini kasih lubang ya. Kasih lubang untuk dia masuk. Nah, nanti dia masuknya dari sini. Nah, ya ketemu ya. Tinggal kita masukkan. Biar dia mengait kuat gitu. Enggak lepas. Tutorial di YouTube banyak, cuman kadang terlalu cepat ya. Jadi ini akan saya ulangi lagi biar Anda tidak bingung ya. Jadi posisinya seperti ini. Nanti yang kecil ini buntutnya ini di belakangnya yang besar. Oke, kita tarik, kita rapikan pelan-pelan ya. Posisinya yang kecil ada di belakang yang besar. Oke, gitu aja guys. Nanti ini tinggal kita kaitkan ya. Atau kalau ini sudah tidak lengket lagi, bisa dikasih peniti ya. Kita putar. Oke, sudah jadi guys. Kalau masih kurang sejajar, bisa kita tarik ini ya. Pokoknya kita atur lah ya. Oke, sudah jadi. Kita ulangi lagi ya. Jadi kita bongkar dulu. Saya agak pelan soalnya biar Anda semua paham caranya, biar tidak bingung seperti awal-awal saya belajar ya. Jadi seperti ini. Oke, kameranya biar nggak ketutupan. Ini yang kecil kita silangkan seperti ini ya, agak miring ya. Lalu kita tutup ininya, buntutnya ini, seret. Kita naikkan ke atas lagi, seret. Lalu yang besar, nah ini besar, ini
langsung naik ke sini, hilang. Sehingga dia di sini ada untuk masuknya lagi ya. Kita keluarkan lewat sampingnya yang kecil. Sendawa guys. Lalu kita masukkan. Kita rapikan. Intinya nanti yang kecil ini ada di belakang yang besar. Kalau kurang sejajar kita tarik lagi. Sudah guys, ini bisa kita tarik lagi. Jadi nggak usah bingung lagi Anda ya. Sudah jadi. Tinggal kita pasangkan ke kerah baju anak kita yang mau sekolah. Oke, kalau belum ada yang paham, silakan ditanya-tanya lewat kolom komentar. Kalau yang sudah paham, bisa di-share, like, dan bagikan ya. Jadi bisa disebarluaskan informasinya, biar lebih bermanfaat lagi. Oke, selamat mencoba. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.